sampai di Makata itu semua bawa ke bagian arah ke sebelah. Semua bawa turun ke bagian kebok. Saya mau ambil tempat di bagian posisi kebok di tempatnya Mekin Navipa. Mekin Navipa dan Plans Navipa punya keluarga itu tetap. Itulah punya kompleks itu tetap. Kirim surat PO karena saya mau bunuh orang di Kabupaten Narotali. Galang-galang saya punya uang 2.350.000.000. Mekin Navipa dan Plans Navipa punya keluarga itu tetap, itulah punya kompleks itu. Janji-janji manis, janji-janji surga ini yang mereka sampaikan. Seperti mereka akan memberikan kekayaan alam Papua sekiranya mereka mendapatkan dukungan dari negara-negara ini.